¿Qué, abuelo? Hey, apa kekuatan terjadi? Upacara untuk sepupuku malam ini. Apa kekuatannya? Kita akan cari tahu nanti. Apa kekuatanmu? Siapa yang bertanya? Kami. Ya, kami. Aku tidak bisa bicara soal diriku saja. Aku hanya bagian dari keluarga Madrigal yang luar biasa. Siapa yang paling luar biasa? Kalian akan bertanya terus, kan? Kasita, tolong aku. Laci. Lantai. Pintu. Ayo. Ini rumah kami di tiap generasi. Penuh dengan musik, irama ciptaan sendiri. Ini keluargaku, keluarga yang sempurna. Semuanya siap untuk bersinar. Wow. Abuela mengatur semua. Wow. Sudah sejak dari dulu kala. Setiap tahun berkah bertambah, masih banyak yang harusnya kau tahu. Selamat datang di Madrigal, ini keluarga Madrigal. Kami datang, semua orangnya fantastis dan ajaib. Akulah bagian Madrigal. Astaga, itu mereka! Apa kekuatannya? Aku tidak bisa ingat, aku tidak tahu kekuatan masing-masing. Baik, baik, tenanglah. Secara fisik tidak mungkin untuk bersantai. Beritahu semuanya. Dan kopi itu untuk yang dewasa. Bibi Peppa atur cuaca dengan hati. Saat dia kesal, suhunya jadi aneh. Pamanku Bruno. Jangan bicarakan Bruno. Dia lihat masa depan, lalu dia menghilang. Oh, ini kisah ibuku Julieta. Wow, makanannya bisa menyembuhkanmu. Wow, resepnya sungguh menyembuhkan. Jika terkesan, bayangkanlah. Selamat datang di Madrigal. Ini keluarga Madrigal. Hei, aku datang. Kedengarannya sangat fantastis dan ajaib. Aku bagian Madrigal. Kalian pasti cinta dengan Madrigal. Dan sekarang mereka bagian Madrigal. Paman Felix nikah dengan Peppa, ayah dengan Julieta, Abuela jadi si nenek Madrigal. Ayo, ayo. Kita bersumpah membantu orang untuk mendapatkan keajaiban. Kota berkembang, dunia berputar. Kerja dan dedikasi, keajaiban tetap hidup. Dan setiap generasi harus tetap menjaganya. Tunggu, siapa adik kakak, siapa sepupu? Ada begitu banyak orang. Bagaimana kalau tidak bingung? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Banyak anak di rumah, bunyikan suaranya. Kau tahu, kurasa inilah saatnya untuk kumpul jojo. Sepupu Dolores bisa dengar suara kecil. Camilo berubah bentuk, Antonio dapat kekuatan. Kakak-kakakku, Isabella dan Luisa. Yang satu kuat, yang satunya anggun. Isabella. Tumbuhkan bunga bersemangat. Isabella. Dia sangat sempurna. Luisa sangat kuat, Luisa. Cantik dan kuat. Itu dia. Kehidupan Madrigal. Sekarang kalian tahu Madrigal. Dimana semuanya fantastis dan ajaib. Itulah kami keluarga Madrigal. Adios. Oh, tapi apa kekuatanmu? Ku harus pergi tinggalkan Madrigal. Tapi sekarang kalian tahu keluarga Madrigal. Bukan maksudku untuk dapatkan autobiografi. Menangani cuaca. Bibi Julieta membuatnya hebat dengan kue panekuk. Dan ayahku Agustin, dia sangat ceroboh. Kau bila mau tahu apa yang saudaraku bisa lakukan. Sepupuku Camilo kan membuatmu senyum hari ini. Sepupuku Dolores dengar nyanyiannya dari jauh. Hei Tuan Mariano, menikahlah dengan saudaraku. Asal kau tahu sebuah rahasia, ada itu prima dona. Tak perlu banyak ngomong, terima kasih, aku harus pergi. Keluargaku hebat. Aku satu-satunya. Apa yang kau lakukan? Mereka hanya bertanya tentang keluarga. Dia akan memberitahu kami tentang kekuatan yang luar biasa. Oh, Mirabel tidak dapat kekuatan.